Banjir di Kelantan kini semakin pulih. Penduduk terjejas kini sibuk membersihkan kediaman masing-masing. Turut membantu Company A Angkatan Tentera Malaysia ATM yang turun padang membersihkan rumah warga emas di Kampung Kedai Lama, Rantau Panjang. Kerja membersih kediaman penduduk bermula pada pukul 9.30 pagi. Warga emas yang dibantu terdiri daripada mereka yang uzur berusia antara 55 hingga 70 tahun. Mereka berpendapat kejadian banjir kali kedua di kampung ini adalah yang terburuk berbanding sebelum ini. Letihlah juga, tetapi Kak ucap terima kasihlah pada ATM lah sebab datang nolong hari ini. Jadi inginlah berbaik sikit dah. Begitulah, aku tanya banjir kat bukan sore kena reda lah belakangnya. Tapi dia mari sekali-kali ngakak bahagia tu memang nangis seumur lah hati ni kat dia. Kali ngakak sekali kali nangis. Saya balik pada PPS ni, berasa letih juga lah badan gua cuci-cuci ke. Itu sajalah. Oh, letih kat Allah juga lah. 5 hari duduk denung ke apa, klik, mari kena nyepek ke apa. Mujulah ATM ada, mari tolong. Terima kasih lah kat ATM. Sementara itu, penolong ketua company A ATM, Kapten Muhammad Syazwan Syafi'i berkata, fokus utama misi kemanusiaan ini bagi meringankan beban warga emas terbabit. Menurutnya, operasi membersihkan rumah penduduk memakan masa 3 jam melibatkan 31 anggota dan pegawai.